Mas supaya lebih dekat, lebih akrab. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Kelpo yang sudah mempertemukan kita pada malam hari ini. Melalui kegiatan ini saya lebih banyak lagi sahabat-sahabat saya, kenalan saya dari berbagai lapisan masyarakat. Pakai dari doanya bagus sekali, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada dari teman-teman partai ya. Kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya diminta untuk berbicara tentang peran Ormas. Sebenarnya kalau saya lihat pesertanya, seharusnya mesti dirubah peran parpol, Ormas, dan LSM untuk membangun, meningkatkan kualitas demokrasi. Saya ada ini menyiapkan materi yang sebenarnya sebenarnya sederhana saja, dan kalau kita bicara tentang demokrasi, saya kira semua kita sudah tahu demokrasi itu kekuasaan berada di tangan rakyat. Tetapi kita tahu semua dalam praktik demokrasi itu ya rakyat baru sebagai alat saja. Kita sudah melakukan pemilu, setelah pemilu kemudian kita memilih anggota DPRD, anggota DPR RI, kemudian pimpinan eksekutif pemerintahan. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, tidak mengontrol, kemudian mereka jalan sendiri, rakyat tetap seperti biasa. Nah ini yang kita perlu bahas pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara pada demokrasi adalah satu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu ya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, equal di dalam pengambilan kebijaksanaan, termasuk memilih, berhak dipilih dan memilih. Jadi itu inti demokrasi itu sendiri. Terus Pak, saya mau persingkat saja. Salah satu bagian dari demokrasi itu juga termasuk pergi demonstrasi, menuntut hak-hak yang menurut pikiran kita, pandangan kita kurang diperlakukan secara adil. Yang penting itu di dalam melakukan tuntutan itu mesti damai. Dan itu yang memang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan, karena ada teori kerumunan, kalau orang sudah berkumpul kemudian tidak bisa dikendalikan. Maka tujuannya bagus, tapi kemudian akhirnya berbuntut pada rusuh gitu, ribut. Dan itu yang memang akhirnya menimbulkan ada dua macam teori. Ada teori konservatif, ada teori kontemporer. Kalau konservatif, tidak boleh orang pergi demo, tidak boleh orang ribut-ribut, tidak boleh orang bergaduh. Itu teori yang konservatif. Dan itu yang pernah kita amalkan di masa Orde Baru. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan security ketat luar biasa. Tetapi ada teori yang kontemporer itu bahwa masalah demokrasi itu tidak bisa dipisah kan dari gaduh ya. Ada perbedaan pendapat, bahkan kalau dalam Islam itu tilafu umat ya rahmah, perbedaan itu adalah rahmat, memberi manfaat. Jadi malam ini kita bisa berdialog, berdiskusi untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kita, apa yang saya sampaikan menurut saya benar, belum tentu itu benar. Jadi kita bisa dialogkan untuk mendapatkan masukan yang kira-kira penting untuk kita manfaatkan untuk membangun DKI, khususnya Jakarta Selatan. Nah, salah satu bagian sangat penting di dalam demokrasi itu adalah partisipasi. Tidak mungkin demokrasi itu ada kalau tidak ada partisipasi. Nah, tapi yang menimbulkan masalah dalam partisipasi itu karena tingkat kematangan, tingkat pendidikan, kemudian juga kehidupan ekonomi yang tidak merata itu menimbulkan tingkat partisipasi masyarakat itu tidak merata. Ada yang luar biasa tinggi partisipasinya, ada yang akhirnya menjadi follower saja, pengikut saja, sebagai ikut meramaikan. Nah ini barangkali yang memang harus kita dorong. Nanti kita akan lihat apa yang harus dilakukan oleh partai politik, Ormas dan LSM untuk membangun supaya demokrasi itu, partisipasi itu semakin meningkat, agar kehidupan masyarakat kita semakin baik. Terus lagi, saya mau persingkat saja ini. Ini dalam demokrasi itu sebenarnya ada yang namanya tidak otomatis partisipasi langsung, tapi ada perwakilan. Kalau kita lihat dalam Pancasila kita itu kan sebenarnya sistemnya perwakilan, tapi sekarang ini langsung gitu, langsung.
Jadi kemudian ada yang mengatakan ya sudah, seharusnya demokrasi kita itu kita kembalikan lagi kepada seperti di masa dahulu ya, itu perwakilan. Karena memang dalam sila keempat itu permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini sebenarnya bentuknya seperti itu. Kenapa tiba-tiba kita rubah sistem perwakilan ini? Karena ada persoalan di masa dahulu. Orang-orang yang menjadi anggota parlemen itu tidak mewakili aspirasi masyarakat. Jadi ini tugas teman-teman yang terpilih menjadi anggota dewan di DKI ataupun di pusat itu betul-betul harus berpikir merepresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat yang menyuarakan perasaan, pikiran, hati masyarakat itu sendiri. Dan itu yang ditunggu masyarakat, dan di masa dahulu itu tidak ada. Akhirnya sudah kalau begitu kita langsung saja. Jadi akhirnya demokrasi kita langsung seperti sekarang ini, yang ternyata biayanya luar biasa mahal. Dan ini yang menyedihkan kita. Hanya orang kaya yang bisa terpilih menjadi anggota DPR DKI, anggota DPR pusat, dan begitu juga di daerah-daerah. Ini persoalan yang begitu menyedihkan. Akhirnya orang-orang partai yang sudah mengabdi berdarah-darah di situ tidak bisa terpilih karena nggak punya uang. Terus lagi, jadi pengertian demokrasi kita sudah tahu tadi itu ada berasal dari kata demos, rakyat, dan kratos itu kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat itu indah sekali, walaupun dalam prakteknya itu sebenarnya juga banyak kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahannya itu sangat mahal dan itu bertele-tele dan lain sebagainya. Tapi menurut para ahli lebih baik demokrasi daripada sistem monarki, monarki ataupun sistem ya turun-temurun seperti yang kemarin kita lihat itu sistem kekhalifahan. Kekhalifahan itu ya dari turunan-turunan situ aja tuh ya. Dia dia saja keluar dari situ saja. Yang kemarin dua hari yang lalu itu saya di TV One-nya. Terus lagi Pak, saya persingkat saja. Ya, jadi coba lihat ini salah satu kelemahan dari demokrasi itu, demokrasi sistem politik yang mahal lahirkan politisi korup. Dari mana dapat uang kalau untuk dipilih harus membayar kepada masyarakat. Jadi akhirnya siapapun juga yang jadi anggota DPR itu kemudian mencari uang dengan kedudukannya agar pada pemilu berikutnya dia dipilih oleh rakyat. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalahnya? Nanti kita lihat pada peran apa yang harus dilakukan oleh ormas. Jadi, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, demokrasi itu memang ada kelebihannya, bagus dan sebagainya, tetapi sekali lagi banyak kelemahannya. Dan kelemahan ini yang harus kita atasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus saja, saya persingkat saja. Ini dua pemimpin yang sudah bertarung ini. Dan kita beberapa hari lagi kita akan tunggu hasilnya di MK ya. Tapi sekarang ini ya sudah Pak Jokowi yang terpilih ya dari hasil keputusan MK. Terus lagi. Nah, pertanyaan kita untuk mengatasi keruwetan atau permasalahan di dalam demokrasi itu apa sesungguhnya, bapak-bapak yang harus lakukan? Menurut saya tidak bisa tidak dua hal yang harus diutamakan oleh partai politik, ormas ataupun LSM. Yang pertama itu adalah demokrasi ekonomi, dan itu yang diabaikan, dilupakan. Kita tiap hari bicara demokrasi politik, pemilu yang jujur, adil dan sebagainya. Tetapi setelah itu kita melupakan yang namanya demokrasi ekonomi. Dan saya kira itulah kuncinya untuk mengurangi politik uang. Kalau masyarakat semuanya sudah kaya, sudah makmur, sudah sejahtera, imannya kuat, gak mau dia menerima sogokan. Karena sogokan itu dilarang oleh undang-undang, juga dilarang oleh agama. Bahkan di dalam hadis Nabi itu, penyogok dan yang disogok itu tempatnya di neraka gitu, Pak. Jadi begitu berat. Tapi masyarakat itu tuh gak peduli, Pak. Gak peduli, kenapa? Dia perlu uang, dia miskin dan sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ormas dan partai politik itu, yang pertama menurut saya mesti ada badan usaha. Tidak boleh pimpinan partai, tidak boleh pimpinan ormas dia miskin. Dia mesti ada usaha. Dari mana ambil usaha itu? Saya kira DKI ini 70 triliun lebih Pak uangnya.
Masa partai itu dengan kegiatan usaha yang sah, yang legal, gak bisa peroleh sedikit pun. Ormas masa gak bisa peroleh masalah itu. Jadi kalau menurut saya tidak bisa tidak, ini sudah saatnya kita memberi perhatian yang besar pada demokrasi ekonomi. Jadi setiap ormas partai itu harus ada unit usahanya. Gak bisa kalau gak ada unit usaha. Kalau tidak apa? Akhirnya apa? Pemilu kada itu menjadi sumber untuk mendapatkan uang. Orang yang jadi calon harus bayar pada partai. Ini gak boleh kita biarkan begini. Karena kita merusak demokrasi itu sendiri dan merusak bangsa kita, masyarakat kita.